Nah, sekarang aku mau nyalain Moderna air purifier buat membersihkan udara. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau beres-beres kamar nih. Kebetulan hari ini tuh jadwalnya spraynya diganti, jadi aku mau ganti spray sekaligus pengen lap debu-debu yang ada di kamar. Nah, yang pertama aku mau ganti spraynya. Untuk bed covernya mau aku ganti sama yang warna putih ini. Bed covernya aku simpan di laci ini guys. Kebetulan ini tuh ada lacinya, ada 3 gitu kan. Jadi aku manfaatin buat simpan bed cover kayak gini. Kalau yang di sini warna grey, tuh di sini tuh tempat spray. Kita pasang ini dulu kayak sarung bantalnya dulu ya. Aku mau ganti sama yang warna putih biar kayak di hotel gitu sih. Bantalnya udah selesai diganti, sekarang aku mau pasang spray ini. Alhamdulillah ganti spray sama bed covernya udah selesai. Selanjutnya aku mau lap kaca sama lap meja nakasnya. Kita lap kacanya dulu ya. Selanjutnya kita bersihin vas bunganya nih guys. Soalnya ini juga udah mulai berdebu gitu kan. Jadi harus sering dilap. Bagian sini udah bersih, sekarang aku mau bersihin itu napas di kanan kiri. Nah, untuk lap mengelapnya udah selesai, yang terakhir sekarang aku mau bersihin lantainya guys. Kita bersihin pakai vacuum cleaner aja ya. Jadi sini dulu deh. Thousand years late. Alhamdulillah beres-beresnya udah selesai nih guys. Nah, sekarang aku mau nyalain Moderna air purifier buat membersihkan udara. Karena air purifiernya udah nyala, tujuannya tuh buat membersihkan udara gitu. Soalnya kan tadi habis bersih-bersih gitu kan. Aku pakai air purifier ini tuh udah sekitar 1 mingguan ya. Tujuannya tuh emang buat mengurangi alergi terhadap debu gitu sih. Sebelum aku pakai air purifier ini, aku tuh kadang sesak nafas terus juga gatal-gatal gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan buat mencari air purifier dengan HEPA filter terbaik yang berguna untuk membersihkan udara. Dan setelah aku searching-searching, akhirnya aku memutuskan buat pakai Moderna air purifier yang kayak gini nih guys. Ini tuh seri AP1523 ya. Aku suka bentuknya, ini bentuknya kecil terus minimalis gitu kan. Tapi manfaatnya itu banyak banget guys. Moderna air purifier dengan seri AP1523 ini tuh memiliki multi filtration system yang terbukti mengurangi 99,9% alergi di udara nih guys. Jadi cocok banget buat dipakai di rumah. Selain itu dilengkapi juga dengan UV sterilizer yang mampu menghilangkan bakteri, kuman, dan virus. Jadi cocok banget nih di masa pandemi sekarang ini ya. Terus selain itu banyak juga manfaatnya nih. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya hewan peliharaan, ini juga berguna banget buat
nyari udara di rumah. Selain itu bisa juga sih buat menghilangkan asap rokok. Gimana fungsinya bener-bener maksimal banget kan? Nah, kenapa aku pilih Moderna Air Purifier dengan tipe AP1523 ini? Karena ini tuh cocok banget buat dipakai di kamar. Jadi air purifier ini tuh ada kapasitas ruangnya gitu kan. Nah, untuk kapasitas ruangan Moderna Air Purifier ini tuh sekitar 15 meter persegi. Kebetulan kamar aku juga ukurannya sekitar 15 meter persegi gitu kan. Jadi aku pilih Moderna Air Purifier ini. Jadi alasan aku pakai Moderna Air Purifier dengan tipe AP1523 ini tujuannya untuk membersihkan udara di kamar ya, karena ini cocok banget dipakai di kamar. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ruangan yang lebih besar atau yang lebih kecil, teman-teman jangan khawatir, karena Moderna Air Purifier ini ada beberapa seri, mulai dari 10 meter persegi, 15 meter persegi, 25 meter persegi, bahkan ada juga yang sampai 60 meter persegi guys. Jadi bisa disesuaikan sama ruangan kalian masing-masing ya. Untuk fiturnya juga lengkap banget. Jadi ini tuh touchscreen di atas sini. Sekarang aku mau review fitur-fitur yang ada di Moderna Air Purifier seri AP1523 ini ya. Nah ini, jadi ini tuh tombol on off nya untuk powernya ada di bagian belakang sini guys. Nih di sini ada powernya. Kalau filternya, filternya ini ada di bawah sini nih guys. Jadi udara masuk tuh lewat sini ya, terus disaring di dalam Moderna Air Purifier ini, terus udara yang bersih akan keluar dari sini guys. Terus yang aku suka dari Moderna Air Purifier ini, bagian kontrol panelnya itu udah touchscreen loh. Terus ada juga air quality indicator untuk mengetahui kualitas udara di ruangan seperti apa. Nah sekarang kita coba nyalain ya. Jadi ini tuh tombol merah ini buat power on off nya nah kalau nyala kayak gini nih guys. Sekarang aku mau jelasin juga panel kontrol layarnya ya. Jadi yang ini itu tombol buat reset filter, terus kalau yang ini itu tombol pengatur waktu, kalau ini tombol kecepatan udara. Jadi ini kan AA itu otomatis gitu kan. Nah kalau aku pencet yang ini nih, ini satu, terus pencet lagi dua, pencet lagi tiga, jadi ada tiga kecepatan gitu. Nah aku mau ganti ke automatic aja. Terus yang ini ada juga nih tombol mode tidur guys. Nah terus yang aku suka di sini juga ada lampu indikator kualitas udaranya guys. Jadi kalau lampu indikatornya ini hijau, kualitas udara di ruangan itu sangat baik guys. Terus kalau kuning baik, terus kalau merah berarti udara di ruangan ini sangat buruk guys. Alhamdulillah sih di ruangan aku warna hijau ya, yang artinya itu sangat baik ya. Kita coba buka filternya ya, yang di bawah ini ya. Kita lihat kayak gimana. Sekarang kita coba buka filternya kayak gimana. Jadi filternya itu ada di bawah sini guys. Terus untuk bukanya tinggal kayak gini aja. Kita terbuka, terus ini nih. Jadi ini tuh filternya guys. Tuh. Untuk dalamnya kayak gini. Di sini tuh kayak ada jaring-jaringnya gitu. Terus ini filter putih kayak gini. Untuk cara pemasangannya juga gampang banget, tinggal pasang lagi. Jadi kayak gitu tadi review Moderna Air Purifier seri AP1523 ini sih. Kalau menurut gue ini tuh recommended banget guys, karena bentuknya lucu, kecil, tapi manfaatnya bener-bener banyak banget. Jadi yang aku rasain setelah pakai Moderna Air Purifier ini sekitar 1 mingguan, gatal aku tuh berkurang, terus nafas juga jadi enteng. Jadi Moderna Air Purifier ini menurutku bener-bener produk investasi kesehatan guys. Kemarin aku pesen Moderna Air Purifier ini tuh secara online guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli secara offline, kalian juga bisa cek di toko elektronik terdekat, khususnya area Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Atau kalian juga bisa kepoin air purifier yang lain dari Moderna di www.moderna.com atau cek Instagramnya @modernaindonesia guys. Karena kalau menurutku Moderna Air Purifier ini bener-bener recommended banget guys. Jadi buruan kepoin Moderna Air Purifier ini ya. Nah jadi kayak gitu tadi bersih-bersih kamar sekaligus review Moderna Air Purifier seri AP1523 ini. Kalau menurutku bener-bener recommended banget sih produk ini. Yaudah dulu vlog kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang belum follow Instagram aku, biar di follow @silali. Bye.